Kita mulakan Embas kali ini dengan cerita mengenai seorang pelakon yang kecil molek manis bertudung, Elvira Loy, yang katanya bijak dalam menguruskan masa di antara pelajaran dan juga kariernya. Nak tahu betul ke tak, Elvira Loy? Komenlah sikit. Senang je. Setiap hari kita ada 24 jam sehari. Saya pergi sekolah. Habis je waktu sekolah tu, saya akan buat segala kerja lah. Cuma yang bezanya adalah you kena cepat. Apa benda yang you buat, you kena macam buat on the time. Memang selalu ponteng. Tapi saya akan bagi later dululah supaya dapat release. Bila group assignment agak susah sebab diorang kena buat dekat you dan saya tidak ada bersama diorang. Kadang-kadang saya macam diorang group assignment, saya group seorang-seorang. Laman sosial kini menjadi salah satu medium untuk berkongsi bakat, termasuk dengan dua selebriti ini. Laman sosial ni adalah satu benda yang mudah untuk orang akses dan dia free. Saya rasa itu satu platform yang cukup efektif untuk kita discover new talent yang ada dekat Malaysia ni ataupun di mana-mana saja. Semua orang dilahirkan dengan bakat-bakat tertentu dan apa yang membezakan adalah kesanggupan seseorang tu untuk bekerja keras untuk nampak lebih menonjol dan untuk improve apa yang dia ada. Ia bergantung pada rezeki juga dan mungkin sekarang ni lambakan artis-artis yang daripada laman sosial ni dah ramai. Mungkin saingan dia agak sengit dan mungkin yang betul menonjol baru dapat untuk ke dalam industri. Seterusnya, kita mengenai pelakon yang popular dengan drama Hati Perempuan, iaitu Mia Ahmad, yang didakwa sudah mula sombong. Betul ke? Tak ada timbul isu tu sebab saya pun tak ada terima any feedback daripada media yang kata saya apa. Mana-mana media yang contact saya ke apa semua, semuanya saya attend. Photoshoot semua saya pergi. Kalau saya tak boleh pergi pun saya boleh on the phone ataupun reply through WhatsApp ke apa. Saya rasa tak ada isu saya dengan media. Sekarang ni kan dunia dah modern. Saya rasa bila ada WhatsApp ni kan macam bila kita read je dia akan tick blue colour. Bila saya read, kadang-kadang dia panggil, oh Mia masuk set kan. Saya masuk set, tak sempat nak reply ke apa kan. Maybe reply lambat ataupun kadang-kadang terlupa nak reply.